Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala Musanni rahimahullahu ta'ala wa adawu nafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa'alam dan ketahuilah olehmu annahu bahwasanya yutada'abul amalul ba'idu, akan dilipat gandakan amal yang satu. Jadi satu amal akan dilipat gandakan biqadri niyati bihi, dengan kadar niat-niat padanya. Semakin hebat niatnya, semakin banyak lipat gandanya. Kajulusin fil masjid bi niyatin i'tikafi, seperti duduk di masjid dengan niat i'tikaf, dibalas dengan balasan yang banyak. Wa intizari salati, menunggu salat, dibalas dengan balasan yang banyak ketika kita niatnya benar-benar ini niatnya. Wa khalwati an syawaghiril qalbi, dan berkhalwat menyendiri jauh daripada kesibukan hati, jauh daripada sibuk-sibuk hati, jauh daripada sesuatu yang dapat menyibukkan hati. Niatnya itu wal uzlati anin nasi, dan beruzlah menjauhkan diri dari manusia. Wa zikri, dan zikir. Wa qiraatil qur'ani, baca al-Qur'an. Wa niyati hifzi sam'i, dan niat menjaga pendengaran. Wal basari, dan penglihatan. Wal lisani, dan lidah. Amma la ya'ni, dari sesuatu yang enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya. Wa imaratil masjid bizikri, dan membangun masjid dengan zikir. Jadi membangun masjid dengan zikir sangatlah bagus. Bayang bagi maka syogianya lil insani, bagi manusia, ayastahdira, dia menghadirkan, inda kulli amalin, di sisi setiap amal, an niyati, niat-niat, as-salihata, yang soleh, fihi padanya, li ajil mudha'afati, karena ya supaya dilipat gandakan. Jadi seyogianya bagi manusia menghadirkan ketika di setiap amal an-niyati shalihata, niat-niat, supaya dilipat gandakan. Yang pertama ya tentunya niatnya karena Allah Ta'ala. Waqad ukiya, dan sungguh telah diceritakan, annal abda, bahwasannya seorang hamba, ya'ti, datang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wa mahu hasanatun, bersamanya ada kebaikan-kebaikan, ka ya, ka amsalil jibali, seperti ya, gunung-gunung. Fayunadi munadin, lalu memanggil oleh yang memanggil, man kana lahu inda fulanin akun, siapa saja yang ada baginya di sisi fulan hak, fal ya'ti lahu, maka hendaklah dia datang kepadanya. Wal ya'khudh aqqa'u minhu, hendaklah dia ambil hak darinya. Faya'ti nasu, lalu datang manusia, faya'khudhuna hasanatihi, lalu mereka mengambil segala kebaikan-kebaikan orang itu, hatta lam yabqa lahu hasanatun, sehingga tidak tersisa baginya satu kebaikan pun. Fayasiru hayrona, maka jadilah dia itu heran. Kebaikannya enggak ada, habis semua. Kebaikannya enggak ada, diambilin semuanya. Heran dia. Fayaqullahu ta'ala lahu, lalu Allah Ta'ala berfirman kepadanya, inna laka indi kanzan, sesungguhnya bagi engkau di sisiku ada harta simpanan, lam yattali alai a'adun min khalqi, yang tidak melihat atasnya oleh seorang pun daripada makhlukku. Fayaqulu, maka hamba itu berkata, ya Rabbi wa ma huwa, wahai Tuhanku, apa gerangan itu,
fayakulu niyatuka, Allah berfirman niatmu allati kunta tanwi bi al khaira, yang engkau niat dengannya akan kebaikan itu. Jadi niat kita hebatin, niat kita mantepin, niat. Orang kalau niat insya Allah sampai, niat ngaji sampai, walaupun jauh rumahnya dan di sana. Mau niat sholat duha, kalau udah dipasang niat insya Allah sesibuk apapun bisa, walaupun 2 rakaat. Sholat malam, kalau dia pengen niat sholat malam, kalau dia pengen niat sholat malam insya Allah. Dia niat, pasang niatnya betul-betul, insya Allah bangun malam. Dia niat pengen sedekah, insya Allah dia akan sedekah. Niat untuk bertaubat, insya Allah dia bisa niat. Dia bisa bertaubat, yang penting niat. Tapi kalau gak ada niat, ya gak bisa nak. Niat. Hebatin niatnya. Jadi di safinata, fa innal bahra amikum, perbaharuilah kapal, perbaharuilah kapal, karena sesungguhnya laut itu dalam. Ai jadid niyata, perbaharuilah niat. Jadi niat itu ibarat kapal di lautan. Niat, insya Allah kalau kita pasang niat kita hebat. Niat nih mau ngaji, kita datang ke sini, pasang kita mau ngaji. Maka ketika kita mau ngaji, kita enggak berbuat yang lain. Kita akan berbuat sesuatu yang bisa mendukung ngaji. Sesuatu yang enggak mendukung ngaji, kita tinggalkan. Kemaksiatan-kemaksiatan kita tinggalkan. Kenapa? Niatnya hebat. Maka niatnya perbaharui setiap hari niatnya. Bangun tidur niat besok pengen berbuat baik. Bangun tidur besok niat lagi besok pengen berbuat baik. Bangun tidur lagi niat lagi besok pengen berbuat baik. Enggak pengen berbuat maksiat, enggak pengen berbuat yang haram, enggak pengen berbuat yang dimurkai Allah. Pengen berbuat yang Allah ridai. Pasang niat, 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 niat. Mau tidur apalagi wudu dulu, habis wudu salat 2 rakaat. Bangun tidur, uduk lagi sholat 2 rakaat atau lebih. Subhanallah. Masya Allah. Yakin orang itu akan selalu dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu, maka ia berkata, niyatuka allati kunta tanwi biha alkhaira, niat engkau. Ya Rabbi wa ma huwa, wahai Tuhanku apa itu? Dia menjawab, Allah menjawab, niatmu yang niat engkau, niat yang engkau niatkan dengannya akan kebaikan. Engkau niat kebaikan tuh. Kata betuha laka indi sab'ina di'fan. Kata Allah, aku tulis dia untukmu di sisiku 70 kali lipat, niatnya doang. Masya Allah, ditulis 70 kali lipat, niatnya aja itu. Pasang niat kita. Setiap malam pasang, mau bangun malam, bangun insya Allah. Tapi sesuaikan niat dengan perbuatan, tidurnya jangan malam-malam. Dan jangan berbuat maksiat. Ya. Jangan lupa berwudu. Insya Allah bangun malam. Pasang niat. Ya. Jangan sampai enggak. Setiap malam mau tidur berwudu. Lalu pasang niat, ntar malam mau bangun. Insya Allah, bangun.
malam pengen sholat, bangun malam sholat. Berwujud telah di riwayat, telah dimimpikan ba'dum sebagian mereka fil manami, dalam tidur. Ya, telah dilihat ba'dum sebagian mereka fil manami, dalam mimpi. Ba'da mautihi, setelah matinya dilihatnya dalam mimpi. Faqilallahu, ditanya kepadanya dalam mimpi, ma fa'alallahu bika, apa yang sudah Allah lakukan kepada engkau? Qala ghafara li, kata beliau, Allah telah mengampuni aku. Wa rafa'a darajati, dan Allah telah angkat derajatku. Faqilallahu bimaza, lalu dikatakan kepadanya, dengan apa? Faqala auna yu'amiluna biljudi, di sini mereka itu mengamalkan dengan jud, dermawan. La birruju'i wassujudi, tidak dengan la birruku'i wassujudi, bukan dengan ruku dan sujud. Jadi orang ada yang masuk surga dengan jud, dengan dermawan, bukan dengan ruku, bukan dengan sujud. Tapi bukan berarti dia enggak ruku, enggak sujud, dia tetap ruku, dia sujud, cuma yang paling banyak ditekankan adalah jud, dermawan dia. Ya, dermawan. Nah, kalau ada orang dermawan itu masya Allah, setiap hari dia sedekah segitu. Yang seperti ya, yang sekarang ini kita lihat ada orang begitu ya. Masya Allah, siapa yang bisa kayak begitu? Ya, kita saksikan itu minal khair. Wa yu'tuna bi niyatin la bil khidmati, mereka memberikan dengan niat, bukan dengan khidmat. Niatnya dia kasih ilmu, dia kasih harta, niat kasih apa? Wa yughfaru, dan diampunkan lahum, baginya bil fadli, dengan ke ya, dengan keutamaan Allah, dengan karunia Allah. La bil fi'li, tidak dengan perbuatannya. Jadi niatnya kencengin, hebatnya. Al-irabu irabnya wa tasiru fi'lun mudari'un min sara nakisati. Tasir itu fi'l mudari, dari sara yang nakis. Wa awqat, ya. Wa awqatu ismuha, isimnya. Wa mubah mudhafun ilaih. Wa biniyatin muta'alliqun bitasiru, muta'alliq dengan lafaz tasiru. Aw bima ba'dahu. Wa masrufatan khabaru tasiru. Wa fil khairi muta'alliqun bimasrufatan. Fas'u alfa'u waqiatun fi jawabi syartin muqaddarin. Was'u fi'lu amrin majusumun bi hazbil wawi wa dhammatu qablah dalilun 'alaiha. Gampang ini ya. Wa bi'tila alfa'u jaratun. Wala ismun bi makna ghairu. Nukila i'rabuha, dinukil i'rabnya ila ma'na, kepada apa yang setelahnya, likauniha, karena keadaannya, ala suratil harfi, atas surah bentuk huruf. Wa ya mudafun, wa atila mudafun ilaih, wal jaru wal majru mutalikun bi ushu. Ai iza arabta, artinya apabila engkau tahu anna awqatal mubahi, bahwa waktu-waktu yang mubah, tasiru, jadilah dia, min niyati, ya, dengan sebab niat, masrufatan fil khairi, teralokasikan dalam kebaikan, ya, dipalingkan dalam kebaikan. Jadi kalau ya waktu-waktu itu dia menjadi baik ya karena diniatin baik. Fasfu ya aitanabah. Maka oleh karena itu sadarlah, lihazi niyati, bagi ini niat. Jadi apa? Niat, palingkan, palingkan, arahkan, tunjukkan dalam kebaikan, maka akan menjadi ya baik.
niatin yang baik, niatin yang benar. Sadar olehmu bagi ini niat yang baik, li hadzihi niyatil hasanati min ghairi taqsirin fiha, dari tanpa lalai padanya. Jadi jangan lalai. Wallahu a'lam bisawab. Wazi' bi'aunillah waqtaka wasrifan kullan bima huwa la'ikun mutabattila.